要没有。Hello guys, what's up? Welcome back with me, Madan. Buat teman juga, kabar kalian semua guys. Kali ini kita mau sarapan pagi. Gue ini belum mandi. Sering gue udah mesen oramen karena gue direkomendasikan di oramen. Gue sering nanya rekomendasi makanan yang di Instagram. Jadi kalau kalian mau rekomendasi makanan, kalian bisa follow Instagram gue dan DM atau tunggu pas gue upload story, nanti gue bakalan tanya. Makanan apa yang kalian rekomendasikan, gue bakalan coba langsung, gue bakalan beli dan gue bakalan coba. Dan gue sebenarnya gak menilai enak atau enggaknya, yang pasti gue cuma mau coba gitu. Ini gue lupa ini apa ya. Ada stroke-nya. Itu gue pesen karage donburi. Karage donburi guys. Karenanya jos. Kayaknya bumbu black pepper sama ada semacam apa gitu, nggak tahu. Dan kita pesan dari oramen pastinya, oramennya gue cuma pesan satu. Tapi kalau masnya kalian ada rekomendasi lain, kalau misalnya dari ramen yang lain lebih baik, kalian bisa. Ini gue pesan Yukimura. Kalau ada yang lain yang lebih enak, kalian bisa komen di bawah ya guys, biar gue tahu di ramen itu yang paling enak apa. Jatuh anjing. Ini sama kuahnya sih kelihatannya bersih putih. Nah, ya. Nah. Ini dikasih sendok sumpit sama saus. Karena sausnya sedikit dan gue malas membukanya, gue bakal ngambil saus gue sendiri aja. Kita dulu. Oke, ntar guys, kita ambil dulu saus. Saus ABC pedas sama tomat. Tapi gua nggak terlalu suka tomat. Gue gak terlalu pintar pakai sumpit, jadi jangan komen ya. Bobonya sih enak guys. Bobo ramen lah ya. Ramen tuh bobonya tuh kayak gimana ya? Kayak ada fish sauce nya gitu ya. Ya gak sih? Kita bakalan coba dulu ramennya guys. Semoga enak. Pastinya enak sih. Semua makanan yang gue makan pasti enak. Gue gak bakal nilai jelek. Tapi I don't know. Kadang sometimes you will find yang gak enak tuh. Gue kadang-kadang memang ada yang gak enak. Ayo jelas langsung aja. Gue pesen pedes ya, enggak, rasanya sih nggak terlalu pedes ya, tapi ada rasa pedes-pedesnya. Kalau nggak habisin kita coba dulu ya. Ini donburi. Nah, cobain ya. Ini atasnya ini telur, cuma telurnya dikit banget sama. Oh, telurnya di atas. Oh, berarti telurnya ditaruh atas sih. Kayak telurnya taruh atas sih. Ayam, ini kayaknya ayam itu deh. Telurnya itu setengah matang kayaknya dah. Jadi ada lembek-lembek itu dan ada rasa-rasa masih amat sama bumbu micin.
Kita langsung abisin aja guys. Untuk harga juga murah ya. Biarpun di Gojek itu ya, harganya bakalan lebih mahal. Harganya lebih murah. Sebenarnya lebih murah kayaknya di tempat. Untuk ramennya 13.000 doang. Donburinya, donburinya 15.000, murah banget. Untuk kalian yang suka ramen, mungkin bisa coba yang memerlukan budget sedikit. Berasa banget ini yang di ramen. Terus berasa banget. Kita coba kuahnya guys. Enak banget. Enak. Nah, telurnya nih guys, ada telurnya juga di sini, ada telur rebusnya. Yang kuning gua jatuh. Udah cuma setengah. Setengah telur rebus. Ini kayaknya kalau misalnya gua kita tumpahin di sini kuahnya ya. Enak guys, serius enak. Dari gua, gak terlalu pecinta ramen ya sebenarnya. Kalau bukan mie ayam, karena lebih murah. Makanya enak kan? Nggak ada kuahnya gitu. Tapi ada asam. Ada bumbunya kayak saus gitu, nggak tahu tapi saus apa ini. Coba gue motornya itu enggak kecil guys, tapi tebel, terus ya di atasnya dikasih santan kayak daging ayam gitu. Ini enak. Lo mau nggak beli minumnya? Harga minumnya mahal. Mahal di Gojek anjir. Harga minumnya kampret.
kuah ramen yang tadi tuh. Gua kasih nasi masih enak aja. Gua pakai nasi sama kuah ramen aja deh. Jos. Mana rekomendasinya guys, makanan apa yang perlu gue coba? Ini kan sendok garpu, sumpit, sama tempatnya. Tempatnya Mika ini. Plastik Mika. Kenapaan? Mahal. Mainnya. Enggak pakai, rupanya gue enggak pakai saus. Ayo, jangan lupa komen di bawah kalau kalian mau rekomendasiin makanan apa aja yang ada di Purwokerto maupun yang luar kota, bukan luar negeri ya. Di luar kota siapa tahu gue bisa nyobain dan gue bakalan cobain. Untuk hari ini kita pakai coba ramen and it's very good and really delicious, so enak banget. Harganya, tadi gue sebutin lagi ya untuk harganya, siapa tau kalian mau ngecek ya. Untuk donburinya, karage ya, 15.000, ininya ramennya Yukimura 13.000, murah banget anjir. Sangat-sangat murah dengan biaya ongkir Gojek kalau pakai GoPay itu 5.000. Total berapa? Sini totalnya sekitar 33.600. Oke guys, terima kasih yang udah nonton videonya mukbang. Ini konten yang sebenarnya udah gue coba-coba berapa bulan yang lalu atau berapa lama yang lalu. Makanya gue pengen kalian rekomendasiin makanan apa aja, soalnya gue bingung mau nyobain makanan apa aja. Yang gue palingan sukanya rames sama mie ayam. Nah itu doh. Jadi itu aja guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe dan bye-bye.